Satu cinta, satu Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat PPI Dunia dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama Safa di acara yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan siaran spesial HUT Radio PPI Dunia. Tahu gak sih Sobat PPI, kode-kode Safa nyanyi Happy Birthday di awal tadi? Yap, bener banget. Hari ini kita bakal bahas all about birthday. Seperti biasa, Sobat PPI jangan lupa untuk join di chat box dan ceritakan pengalaman terunik kalian ketika ulang tahun. Safa tunggu ya. Informasi yang pertama, ada yang unik dari perhitungan usia di negara-negara Asia Timur. Maksudnya gimana nih Safa? Maksudnya Sobat PPI, di Korea dan beberapa kawasan di Tiongkok menghitung usia 1 tahun sejak dilahirkan. Belum lagi harus dihitung berdasarkan penanggalan Tiongkok. Jadi kalau sekarang di Indonesia 20 tahun, bisa jadi Sobat PPI di Korea terhitung berusia 21 atau 22. Nah lo bingung kan? Tapi disitulah indahnya perbedaan Sobat PPI. Waduh, tidak terasa sudah 2 jam Safa menemani Sobat PPI semua. Tapi jangan risau, jangan galau, jangan gundah. Besok malam kita akan bersua lagi di waktu dan jam yang sama. Terima kasih untuk seluruh Sobat PPI dimanapun kalian berada yang sudah setia mendengarkan Safa dan Radio PPI Dunia. Pokoknya selalu stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.